Padang dulu. Macam wong ono sapa karo wong Banjar. Eh pesane ndi? Urung-urung. Lah kowe? Urung ae. Kejen. Tinggalan. Kejen sih. Tinggalan. Nang pada sore. Pas-pas ketemu lah. Tak cuma dua. Ya. Tadi gue pesan bebek rica-rica ya? Iya. Itu apa? Sama. Sama bebek rica-rica. Sambel ikan. Ini Mas Yan, belum datang. Ini buat pedas orang. Sambel wow. Ikan. Anjar, es, nyaru, es. Ini juga jungkat ya? Sambelnya. Sambel kabe Mas. Tanya mau berani. Uang makan sama apa? Bebek apa? Ambiar. Bebek ambiar lah. Ini pedesnya pedes orang Madura nih. Nah ini makanan mana sih? Madura. Pedesnya pedes Madura nih Mas. Ini banyak banyak. Ini menu cabenya. Waduh. Enggak kuat mas kayaknya. Aku udah kuat pedes loh. Kabe-kabe. Biasanya udah anyan kayak gini. Biasanya udah anyan kan. Mau pedes banget nih. Keringetan. Gimana mau bikin makan konten mukbang? Nah, aku rong, rong apa lagi? Rong lah. Kita bisa kayak gitu. Kalau mukbang kan sampai semua ntar. Ya maksudnya yang makanan unik, jangan cuma yang pedes. Jadi kita makan bareng gitu. Tapi kayaknya mana? Nyoba makanan di mana? Ken? Atau kemarin saya lihat tuh yang di pemilihan ini ramai pak. Ramai yang makan. Kalau ramai kan kelihatan kita orang semua kelihatannya orang semua ramai banget. Tapi ya bro, tapi beda kecil. Ini kayak gini nih. Bebek anak nado ya. Ini bebeknya mantep, dia bikin bebek itu empuk. Kayak apa? Rempah harus banyak rempah-rempahnya. Saya pernah waktu sama Mas Theo di Semarang. Duh rame bebeknya, enak banget. Semarang pernah. Karena kalau bebeknya enggak banyak ininya, amis. Iya. Bikin empuk. Madura mau datar kerjaan masalahnya. Tapi ini kan ada ada petisnya ya. Iya. Petis. Saya sering dapat dari tukang warung tadi. Kalian cari referensi makanan unik-unik. Aku juga lagi branding kuliner. Kita datangin. Nanti channelku juga mau tercampur masalah teman-teman ya. Nah, ketahuan yang mana kan? Aja. Saya lihat itu banyak itu. Siapa tahu nanti kita bisa buat konten mukbang. Cari kuliner yang kira-kira rame, datangin. Mati ini kali. Pedes banget. Agak lama. Agak lama berasa nih. Es keringetan. Tapi kayaknya kerauk ya. Di sini.
Jadi kegawat sampe ya? Oh lah, kalau di gini. Iya cowoknya ngendi? Wonosobo, tapi waktu malam. Wonosobo. Luah. Mulai. Mulai kerasa. Panas mana kowe? Denger namanya dia udah merinding. Gua mencoba kira wani pedes aja. Kalian yang main bego kan esok esok ya? Iya. Nangis. Jontar, jontar ya. Ini sambal kok ya. Habis tidak sambal. Sekian jangan terus. Udah ingin video reupload yang nang bis aku pergi guys. Yang reupload itu ada ribuan orang. Nang TikTok tonton 4 juta. Iya, reupload dong. Ya, seperti yang tadi pelaku. Oke. Okay. Habisnya habis. Habis. Makan pedes-pedes suara genah. Lewat pedes. Efeknya ucul. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.